Semoga hari ini kabarnya baik dan sehat selalu untuk kita semua. Jadi hari ini kita mau ke bandara ya. Dan ini sudah sampai di tempat parkir. Ini kita masuk di tempat parkir. Jadi ini tadi video nggak sengaja bikin. Tadi kita dari makan di Soto Batok Pengasih. Terus nggak taunya ini tadi anak-anak minta ke bandara. Jadi mau lihat sekarang tuh bandara kayaknya rame dan banyak permainan yang memang ada di bandara Yi ya. Jadi ini aku juga kerepotan nih nggak bawa tripod. Jadi ini HP cuma dipegang pakai tangan aja karena memang ini tadi nggak sengaja mau bikin video. Nah ini kita sampai di tempat parkir nih di lantai 2 karena untuk yang mobil itu di lantai 2. Kita mau cari parkir dulu, nanti kita mau langsung ke kawasan Tugu Malioboro-nya yang ada di lantai 2 gedung penghubung. Aduh, gelap sekali, gelap banget ini di lantai 2 ya. Aduh, menggok sebentar. Ini kita skip dulu ya, ini kita mau parkir dulu, nanti kalau kita sudah jalan nanti kita lanjut ke videonya. Jadi ini kita dari tempat parkir khusus yang di lantai 2 mobil. Terus ini kita mau naik. Dek. Naik ke lantai 3 dulu. Lantai 3 tempat parkir. Ini kayaknya ramai banget. Emang sekarang itu bandara itu karena kalau Sabtu Minggu itu banyak sekali pementasan pentas seni budaya. Jadi ini memang salah satu daya tarik untuk mereka bisa ke bandara Jaya. Jadi banyak hiburan. Jadi ini ramai ya, ramai banget. Itu di lantai 3 biasanya nggak banyak mobil-mobil, tapi sekarang banyak pengunjungnya juga banyak. Ramai banget ini dibandingkan dari yang dulu beberapa waktu yang lalu. Nah ini sekarang udah ramai banget. Nah ini kita langsung di gedung penghubung kawasan Tugu Malioboro-nya bandara IIA. Ternyata udah ramai banget. Ternyata memang ini gere-gerenya sudah buka. Ya ampun. Beberapa waktu yang lalu ini belum loh. Sekarang ini udah nih, lihat. Waduh. Ini. Tuh. Di sebelah sini tuh. Coba kita mau lihat, mau jalan-jalan. Nih, udah buka. Oke ya. Ini tuh jadi pusatnya belanja di bandara YIA. Jadi ini beragam banget ini untuk outlet-outletnya, kerajinan-kerajinan legend. Nah, kerajinan banyak banget ini. Ternyata udah pesat banget ini ya. Emang udah lama banget ini nggak ke bandara YIA. Dan ternyata ketika kesini, ya ampun, itu rame banget. Itu ada acara apa ya? Cukup mau kita lihat. Sepanjang kereta api bisa ramai macet dan bisa ada acara. Nah, luar biasa banget. Kami merasa di R, kami berbangga hati karena di kota Anda. Itu stasiunnya. Ada tulisannya Jogja Kota Batik Junior. Dan juga sepolnya banyak. Kalian sama oleh Raina Bupati Bukajari. Ternyata ada acara, tapi nggak tahu. Mobil dan segala macam itu pasti langsung Raina. Nih ada. Hal yang seperti ini adalah menjadi catatan visual dari sejak digital pergerakan warga pinggiran yang mampu menunjukkan rasa percaya diri dan tinggi agar mereka
yang senantiasa disebarkan kepada siapapun. Dalam hal ini payungnya Pak Bupati juga payung yang sangat sakti, karena bisa mengembangkan seluruh potensi yang disebarkan itu. Payungnya diikuti juga memberikan gerakan yang luar biasa pada perkembangan bagaimana Yogyakarta ini bisa memunculkan renesansi, bahwa Yogyakarta ini bukan kota buku. Depannya itu adalah pantai, bukan depannya harus menunjuk Madia atau Kesolo. Dan kereta api itu adalah wajah Bali, kota Yogyakarta, atas kondisinya kelompok-kelompok yang berbeda, yang ini harapannya adalah harus Pak ini harganya 50.000. Tapi enggak tahu nih sakret itu. Maksudnya gimana enggak tahu. Keren banget ini pendapatnya. Keren. Kerennya ini luar biasa ini. Perkembangannya memang luar biasa. Bikin surprise banget ini. Kawasan Tugu Malioboro-nya di Bandara Yika. Agar semuanya menggerakkan bahwa kehidupan di Yogyakarta, kehidupan di daerah kesehatan di Yogyakarta, keren banget ya. Manja punyanya Mas Ikan Kudawan. Ini keren banget. Kerajinan-kerajinan seperti ini juga. Keren banget. Ini luar biasa. Ini nggak sengaja bikin video tapi dapatnya bagus banget. Jadi ini penampakan Bandara Yita di gedung penghubung saat ini. Tuh, terminal kedatangan di bawah. Di, anu, ada nasi kebuli juga. Jadi ini tepatnya itu berada di gedung penghubung ya, gedung penghubung Bandara YIA. Jadi ini full sekarang, udah banyak sekali gerai-gerai makanan, busana, ah pokoknya banyak ini. Jadi kita tinggal pilih aja. Ini Gudeg Yujum. Jadi itu di sana baru ada acara ya. Tapi ini nggak tahu aku acaranya itu apa. Jadi ini nggak sengaja banget, tapi keren banget. Iya. Jadi ini Yosa sama Teona mau naik Dino. Ini sewanya 30.000 untuk anak-anak. Ini yang lain juga pada sewa. Ada juga yang sama orang tua ini. Ini 50.000 kalau yang ini. Bagus. Dek. Ana. Ana. Dek Ana. Namaste. Oh, ya. Biar jalan-jalan. Di sini nang, biasa kan. Atret. Hei, sebentar. Mas. Ramai banget.
ke biar ya sama penghubung sana. Rame banget. Nah ini ada pahlawan Untung Suropati, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Dr. Cipto Mangunkusumo, Tuanku Imam Bonjol, W.R. Supratman, Pangeran Diponegoro, R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantoro, Pangeran Hasanuddin Jan, dan juga Cut Nyakdin. Jadi ini pahlawan Indonesia. Dan terkaget-kaget ini ke Bandara YIN. Oh iya, ini stasiunnya, stasiun Bandara YIN. Ini berada di sebelah timur, masih di gedung penghubung juga ya. Luar biasa. Bandara YIN saat ini. Jadi ini video nggak sengaja banget, dan ini kita sudah selesai jalan-jalannya, kita mau pulang karena waktu kita terbatas. Itu tadi video yang bisa aku bagikan kepada kalian untuk hari ini, semoga bisa menghibur, dan terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Tunggu videoku selanjutnya.